Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel Service Roni Adi Putra. Oke teman-teman, aku kedatangan sebuah servisan TV LED. TV LED Polytron 24 inch. Yang mana rusaknya itu ada suara tapi tidak ada gambar. Langsung kita eksekusi teman-teman. Ini TV-nya. Setelah aku melakukan pengecekan, langsung aku singkat aja teman-teman. Aku tes semua tegangan normal karena untuk di kaki ini harusnya 3, dalam keadaan standby harus mengeluarkan 3,3 volt. Tapi di sini ternyata cuma 0. Jadi kita pastikan bahwa yang rusak adalah IC PWM. Kebetulan IC PWM ini di sini nggak ada teman-teman. Jadi langsung aja aku ganti pakai step up. Ini teman-teman, step up-nya. Step up atau step down. Step down ini bisa menaikkan tegangan, bisa menurunkan tegangan. Jangan lupa teman-teman, di sini ada lambang plus, di sini min. Nah, ini teman-teman langsung aja untuk ground kita ambil dari sini. Dan untuk plusnya kita ambil dari sini, dari tegangan yang ada di sini teman-teman. Ini teman-teman. Oke, ini 12 ini teman. Kita urut, langsung dapatnya di sini teman-teman. Kenapa saya harus mengganti dengan step down? Karena kebetulan sini IC step up tidak ada. Karena IC ini tugasnya adalah mengeluarkan tegangan 32 volt. Oke, teman-teman, langsung kita tes teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek dan recheck. Oke teman-teman, ternyata berhasil. Langsung saja kita cek untuk backlight-nya, arus backlight. Oke teman-teman, ternyata tegangan keluar 32 volt. Berarti step up ini mampu mengeluarkan tegangan 32. Untuk tegangan yang masuk, dia menggunakan tegangan 12 volt teman-teman. Sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman mudah sekali bisa mencoba di rumah, barangkali teman-teman menemukan kasus seperti ini. Oke teman-teman, itu aja tutorial singkat dari aku. Jangan lupa ketik like, subscribe, comment, and share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.